hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-8, Minggu 8 Oktober 2023. Antara West Ham United versus Newcastle United dengan skor akhir imbang 2-2. Dua gol dari West Ham United masing-masing dicetak oleh Thomas Soucek di menit ke-28 dan juga gol dari Muhammad Kudus di menit ke-89. Sedangkan dua gol dari Newcastle dicetak oleh Alexander Isak di menit ke-57 dan 62. Dengan hasil pertandingan ini menempatkan West Ham di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 14 poin. Sedangkan Newcastle United berada satu tingkat di bawahnya, yaitu di posisi ke-8 dengan torehan 13 poin. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-9. West Ham United akan menghadapi Aston Villa Minggu 22 Oktober 2023 pukul 23.30. Sedangkan Newcastle United akan menghadapi Crystal Palace Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 22.00. Berikut ini update klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-8. Tottenham Hotspur berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 20 poin. Disusul di urutan kedua ada Arsenal dengan koleksi poin yang sama, yaitu 20 poin. Berikutnya ada Manchester City dan Liverpool yang berada di posisi ketiga dan keempat. Kemudian di papan tengah klasemen Liga Inggris diisi oleh Crystal Palace, Manchester United, Chelsea, dan Fulham. Masing-masing menempati posisi 9, 10, 11, dan 12. Sedangkan tiga tim yang berada di papan bawah zona degradasi dihuni oleh tiga tim, yaitu Burnley, Bournemouth, dan juga Sheffield United.